Halo semuanya, balik lagi di channel Lucky Droni. Kita balik lagi di konten Sharing Tool. Ya, yang sudah seperti teman-teman baca judul ya. Kita akan bahas Tol Serang Panimbang, seksi 3, akhirnya groundbreaking. Ya. Senin kemarin ya, di tanggal 8 Agustus 2022 ya, akhirnya ruas tol seksi 3 ini sudah dilakukan seremoni groundbreaking yang menandakan ruas tol ini untuk yang seksi tiganya ya, Cileles Panimbang, itu akan segera dilakukan proses konstruksi. Ya, Serang Panimbang ini terbagi menjadi 3 seksi ya teman-teman, yaitu Serang atau Simpang Susun Walantaka di sini ya, terkoneksi dengan tol Tangerang Merak sampai dengan Rangkas Bitung, itu seksi satunya sudah beroperasi. Dan seksi 2-nya, Rangkas Bitung sampai dengan Cileles, sedang dilakukan konstruksi hingga hari ini. Dan untuk Cileles sampai dengan Palimbang, sudah groundbreaking ya di hari Senin kemarin ya. Ya, itulah seksi 3 ya, teman-teman, yang memiliki panjang 33 km. Yang ditargetkan juga selesai di 2024 ya. Pak Luhut langsung tuh yang kemarin datang juga ya dengan Pak Basuki, 2024 harus selesai nih ruas tol Serang Panimbang ya, agar kawasan ekonomi khusus ya KEK Tanjung Lesung ataupun wisata Tanjung Lesung di sini bisa dapat lebih mudah diakses ya dari arah Jakarta ataupun Banten sekitarnya dengan ruas tol ini ya teman-teman. Ya, kalau teman-teman yang sudah menyaksikan test drive saya ya, ya dari Serang sampai dengan Rangkas Bitung nih ya, untuk coba ya tol Serang Panimbang yang sudah beroperasi tahun kemarin ya kalau nggak salah ya, dan view-nya sampai 100.000. Terima kasih yang sudah menonton ya, semoga bermanfaat ya. Dan waktu itu juga saya lanjut lagi untuk cek ya ataupun liput progres seksi 2-nya, Rangkas Bitung Cileles, walaupun nggak bisa jauh-jauh ya, hanya di sekitar Rangkas Bitung aja untuk lihat penampakannya secara langsung progresnya waktu itu. Luar biasa, saya yang tinggal di Tangerang, biasanya kalau, ya bukannya biasanya sih, saya sempat ke beberapa kali ke Rangkas Bitung sebelum ada tol ini, itu keluar di Cikande ya. Di Cikande nih saya biasa keluar nih ya. Terus nusuri jalan kabupaten yang berkelok-keloknya lama gitu loh. Dan seringkali juga ketemu pasar ataupun kepadatan yang menghambat perjalanan sampai dengan Rangkas Bitung. Saya ingat-ingat cukup lama juga ya waktu itu ya perjalanan kalau belum ada ruas tol ini. Tapi setelah ada ruas tol ini ya, pecah di Walantaka, Cikande lewat ya, pecah di Walantaka, nggak nyampe 50 menit loh saya dari Tangerang sampai ke Rangkas Bitung. Kalau biasanya tuh bisa berjam-jam sih, kadang bisa 1 sampai 1 setengah jam kalau nggak salah waktu itu ya. Tapi dengan adanya ruas tol ini cepet sih ke Rangkas Bitung, kayak berasa deket gitu, padahal jauh, lumayan jauh juga ya. Nah itu waktu itu masih sepi ya, saya nggak tahu nih sekarang apakah sudah mulai ramai atau belum yang ruas tol Walantaka Rangkas Bitung ini. Dan kemarin buat teman-teman yang belum cek ya video test drive saya, bisa cek videonya di atas nih, saya udah sediakan linknya. Itu enak sih ruas tolnya ya, kualitas jalannya juga walaupun beton tapi nggak terlalu bergelombang ya pada saat itu ya, waktu saya test drive pertama kali tuh ya, satu hari kayaknya, satu hari atau dua hari setelah diresmikan tuh langsung tes tuh. Dan ini nanti akan dilanjutkan terus ya sampai dengan Panimbang ya, ditargetkan 2024 selesai. Ya, ruas tol yang Serang Panimbang ini ya, untuk seksi 2-nya itu konstruksinya ya, progresnya itu sudah hampir 30% sih. Tepatnya sekitar 28%-an ya. Update dari BPJT ya, per Juni kalau nggak salah. Ini BPJT belum ada update lagi nih. Ya. Nanti kita lihat update berikutnya, seharusnya udah lebih nambah lagi ya progresnya hingga hari ini. Dan untuk pembebasan lahannya itu udah sekitar 78% untuk yang seksi 2-nya dari Rangkas Bitung sampai dengan Cileles. Kemudian untuk yang seksi 3-nya, kalau lihat dari beberapa media yang sudah mempublish ya acara groundbreaking kemarin, pembebasan lahannya sudah 83,8% dari Cileles sampai Panimbang. Luar biasa sih kalau itu benar ya. Jadi udah nggak banyak lagi tuh seharusnya lahan-lahan yang belum bebas ya, tinggal konstruksi aja ya. Semoga bisa lebih cepat sih, karena ini udah porsinya pemerintah ya. Biasanya kalau udah pemerintah yang pegang, seharusnya bisa lebih cepat ya teman-teman. Biasanya begitu, semoga terjadi nih ya. Dan untuk yang seksi 3 ini ya, dari Cileles sampai dengan Panimbang ada 3 ya, 3 simpang susun ya teman-teman, yaitu Cileles sendiri, simpang susun Bojong, dan simpang susun Pagelaran atau gerbang tol Pagelaran ya. Ya,
Nah, untuk gerbang tol Pagelaran sendiri, ini saya sendiri belum dapat informasi ya, akan terkoneksi dengan jalan apa, karena kalau teman-teman perhatikan ya, ini teman-teman bisa lihat deh ya, banyak di antara teman-teman yang bingung tuh ya, nanya linknya buat buat ngelihat petanya. Ini teman-teman lihat aja nih, ada warung sebelah Raden Ali nih. Nanti teman-teman search aja di Google. Nah, itu kira-kira sekitar di situ, nanti teman-teman cocokkan saja dengan video saya di sini ya. Nah, ini jalan yang di sekitar simpang susun Pagelaran ini jalannya kecil ya. Rasanya nggak mungkin sih untuk terkoneksi dengan jalan apa tuh ataupun pintu tol ya. Nah, kalau saya dapatkan informasi, penampakannya itu seperti akan dibuat jalan baru ya di gerbang tol Pagelaran ini. Koreksi saya kalau salah ya teman-teman, karena itu hanya berdasarkan pengamatan saya aja. Berbeda dengan gerbang tol Bojong yang memang akan terkoneksi dengan jalan apa nih ya, jalan Malimping kalau nggak salah. Kalau nggak salah jalan Malimping ya. Ya, jalan raya Saketi Malimping. Nah, kalau simpang susun Bojong kalau saya dapat informasi memang akan terkoneksi dengan jalan raya ini teman-teman. Ya. Nah, tapi yang saya agak ragu ini adalah gerbang tol Pagelaran. Gerbang tolnya rasanya akan tetap dibangun, tapi terkoneksi dengan jalan mana saya belum dapat informasi. Dari sini juga ada sekitar Pasir Gadung ya, dan jalan di sini juga kecil ya. Jalan kecil, bukan jalan arteri ataupun jalan kabupaten yang memang dua kendaraan gitu lewat gitu ya. Ini seperti kayak jalan desa gitu ya. Ya, lagi-lagi kalau saya ada salah mohon dikoreksi ya teman-teman. Ya, kalau memang terkoneksi dengan jalan ini benar adanya ataupun bukan, bisa tulis di kolom komentar buat informasi kita bersama. Ya, tapi intinya ini adalah gerbang tol yang akan dibangun di seksi 3 tol Serang Panimbang dan berakhir di Panimbang ya, di gerbang tol utama rasanya ya, gerbang tol, kan ini hanya barier aja, tidak ada pintu tolnya. Pintu tolnya di sini. Karena menjadi akhir dari ruas tol Serang Panimbang terkoneksi dengan jalan raya Tanjung Lesung ya, teman-teman. Nah, ini dia. Nanti ke arah barat sedikit, baru deh ke pantai Tanjung Lesung. Luar biasa ya, semoga target 2024 ya, Pak Luhut katakan kuartal pertama kalau di BPJT itu ditargetkannya April 2024 untuk bisa selesai ruas tol ini teman-teman. Semoga terjadi ya, kita tunggu aja ya. Kalau misalkan ada ruas tol ini, saya sejujurnya ya belum pernah ke Pantai Tanjung Lesung teman-teman. Tapi kalau ada ruas tol ini, mungkin saya akan coba bermain ya ke Tanjung Lesung, karena aksesnya cepat dan mudah ya. Walaupun memang ada beberapa teman-teman diantaranya yang mengeluhkan ya, tarif tolnya ya dari Serang sampai Rangkas Bitung lumayan. Iya sih, lumayan sih. Tapi buat sekali-sekali dengan akses jalan yang jauh lebih cepat ya, waktu tempuh dipangkas jauh ya, selama tarifnya masih relevan masih oke sih teman-teman. Tapi kita lihat juga sih nanti sampai dengan Panimbang kira-kira berapa tuh ya, dari Walantaka Serang sampai dengan Rangkas Bitung aja kalau nggak salah waktu itu 50 ribuan deh kalau nggak salah ya. Kalau sampai Panimbang berapa tuh ya? Apakah tembus 100 ribu? Kita lihat nanti ya teman-teman. Ya, itulah yang bisa saya informasikan ya, update terbaru dari ruas tol Serang Panimbang saat ini. Mudah-mudahan sih ada waktu lagi buat liput progres tol Serang Panimbang, karena ini jaraknya cukup jauh ya teman-teman, dari rumah saya di Tangerang. Ini salah satu ruas tol yang pernah saya liput dengan jarak yang cukup jauh ya. Ya, nanti coba kita lihat aja deh ke depan deh ya. Kalau misalkan banyak dukungan dari teman-teman, ayo bang ya, liput tol Serang Panimbang. Nah, mungkin minimal sampai dengan Cikulur dulu deh ya, atau seksi 3 sampai Bojong. Waduh, tambah jauh tuh ya. Kita lihat aja nanti sama-sama ya teman-teman. Ya, ini adalah aksesibilitas tol di sekitar Jawa ya, di Pulau Jawa. Ini udah pernah saya bahas konektivitas jalan tol ya, yang garis-garis ini teman-teman ya. Garis-garis ini yang merah ini adalah jangka panjang. Udah pernah saya bahas ya konektivitas jalan tol di Pulau Jawa yang nantinya akan dibangun ya. Kalau teman-teman pernah dengar tuh di berita, kalau Pak Jokowi menargetkan Indonesia akan mempunyai 18.000 km jalan tol. Nah, itu ada daftarnya ya. Nah, itu udah pernah saya bahas ya untuk Pulau Jawa dan Kalimantan untuk saat ini ya. Teman-teman bisa cek videonya di link di atas ya, kalau misalkan belum nonton ataupun ingin tahu ya, ruas tol apa aja yang akan dibangun di Indonesia, terutama mungkin di Pulau Jawa yang paling banyak ruas tolnya yang akan dibangun ya. Ini kalau teman-teman bisa saksikan tuh seperti ini ya. Kalau belum lihat ya, ada sekitar 111 ruas tol sih yang nantinya akan dibangun di Pulau Jawa ini. Oke, paling sampai di sini teman-teman. Ya, kita doakan saja semoga pembangunan tol Serang Panimbang ini
lancar ya sampai 2024 full dari Serang sampai dengan Panimbang tersambung, dan akan muncul ekonomi baru di sekitar Banten ya, di sekitar Tanjung Lesung tepatnya, dan kita harapkan Banten pun bisa jadi lebih maju lagi. Oke, sampai di sini dulu videonya. Buat teman-teman yang menyukai ataupun mengikuti perkembangan pembangunan jalan tol, bisa dukung channel ini dengan klik subscribe, like, komen ataupun share buat teman-teman di luar sana yang belum mengetahuinya. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Tadi pada Darmono sudah saya minta supaya pembangunan untuk keknya itu juga harus ada ujungnya nanti di 2024 di 2024 bulan kuartal pertama. Jadi semua bersamaan. Nah, pinjaman ini memang Exim Bank. Jadi saya minta juga sekali lagi seperti saya jelaskan tadi, jangan kita bohongin rakyat cerita mengenai 7.000 triliun utang kita yang betul. Tapi seperti ini, kalau ini dibangun, itu simpul-simpul ekonomi akan timbul dan dia akan membayar sendiri utangnya itu. Dan kita salah satu negara yang punya hutang terkecil di dunia, 40% sekian dari PDB. Dan itu di-manage dengan baik.